Pemirsa, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif melakukan pengukuhan perkumpulan keluarga Kerinci dan Sungai Penuh. Selain pengukuhan, juga dilakukan halal bihalal guna mempererat silaturahmi dan partisipasi dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan Batanghari tangguh dan Jambi mantap. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini JEK TV sudah beralih ke siaran digital. Dan JEK TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JEK TV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi JEK TV. Akhir kata, saya Hamidah Rizky pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas. JEK TV, inspirasi kita. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif SE menghadiri sekaligus mengukuhkan ketua dan pengurus perkumpulan keluarga Kerinci dan Kota Sungai Penuh atau PKKS serta ketua pemuda Kerinci Kabupaten Batanghari. Acara yang berlangsung di Gedung Pemuda Muara Bulian tersebut juga dihadiri oleh Haji Asafri Jaya Bakri, Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci Zainal Effendi, Hasbi Ansori, anggota DPR RI, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Asraf, seluruh pengurus PKKS Kabupaten Batanghari. Momentum halal bihalal ini mengusung tema mempererat silaturahmi dan partisipasi dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan Batanghari tangguh dan Jambi mantap. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan bahwa pemerintah sangat mengapresiasi atas kegiatan yang dilakukan oleh PKKS Kabupaten Batanghari. Hal ini bertujuan untuk menguraikan kebutuhan komunikasi. Fadil menambahkan kegiatan ini menjadi perekat komunikasi dan contoh yang baik. Selamat atas pengurus PKKS se-Kabupaten Batanghari dan kedepannya banyak yang harus diuraikan dengan cara tindakan dan berpikir untuk maju bersama. Ini halal bihalal ya, persatuan keluarga Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kita ketahui bahwa Batanghari ini sangat heterogen, semuanya sebangsa dari kumpulan manapun yang tinggal di Batanghari. Dan hari ini kebetulan dari sanak saudara kita yang kita akan mengumumkan menjadi simpul ya, simpul untuk mengakselerasi kecepatan perubahan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Batanghari. Kenapa bila mereka semua sinergi menggunakan seluruh potensi yang mereka punya, maka Batanghari akan lebih mudah dikembangkan di kuat di kabupaten terdepan di Jambi. Johnny Firdaus, JEK TV, melaporkan.